Copione! Vamos! Vamos, dov'è Marco? Ciao ragazzi! Ciao! Legenda Inter Milan dan timnas Italia Walter Zenga akan menjadi direktur teknik Persita Tangerang mulai Liga 1 2023-2024. Jurnalis kawakan Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa ketua PSSI Erick Thohir turut andil dalam terpilihnya Zenga sebagai direktur teknik Persita Tangerang. Ya, Zenga akan memulai tugas barunya di Persita pada 1 Juli 2023. Menurut Di Marzio, pria berusia 63 tahun itu dikontrak selama 2 tahun. Sebelumnya, direktur teknik Persita Tangerang diisi Luis Edmundo Duran. Namun, per akhir musim lalu, lelaki asal Chile ini diangkat menjadi pelatih untuk menggantikan Alfredo Vera. Bersama mantan pemain Liverpool dan timnas Portugal, Abel Xavier, Zenga telah datang ke Tangerang untuk menyaksikan penampilan Persita ketika melawan Persija Jakarta pada akhir Maret 2023. Zenga dan Xavier mendapatkan undangan dari Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, dan Persita. Ketika itu Presiden Persita, Ahmed Ruli Zulfikar, telah mengisyaratkan Zenga akan menjadi bagian dari Persita, namun bukan sebagai pelatih. Sementara itu, Zenga terakhir kali melatih adalah ketika memoles Cagliari pada 2020. Dia juga pernah menangani Wolverhampton Wanderers pada 2016, Sampdoria pada 2015, hingga Palermo pada 2009 sampai 2010. Semasa menjadi pemain, Zenga populer sebagai penjaga gawang tangguh Inter Milan pada periode 1978 sampai 1994. Dia juga mencatatkan 58 caps untuk Italia pada 1986 sampai 1992.